Perkenankanlah kami melaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 305 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 13 provinsi, yakni Provinsi Aceh. Calonnya adalah Bapak Muzakir Manaf. Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Rio, Bapak Abdul Wahid dan Bapak SF Herianto. Dari Bengkulu, Bapak Helmi Hasan dan Bapak Mian. Dari Nusa Tenggara Barat, Hajah Rahmi dan Bapak Musyafirin. Dari Sulawesi Utara, Saudara Stephen Kondong. Dari Kalimantan Tengah, Saudara Nadal Syah dan Sigit Yunianto. Dari Kalimantan Timur, Bapak Isra Nur dan Hadi Mulyadi. Sulawesi Selatan, Bapak Ramadan Pamanto dan Azhar Arsyad. Sulawesi Tenggara, Bapak Lukman Abu Nawas dan Laude Ida. Papua Barat, Papua Barat Daya, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Yopi Ones dan Ibrahim Bugaje. Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agusto. Dari Maluku, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jeffrey A. Rahawarin dan Abdul Mukti Kelyobas. Serta kabupaten kota sebanyak 292 daerah yang akan kita lihat tayangan dalam video berikut ini, nama-nama di kabupaten kota. Silakan ditayangkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi tadi total kabupaten kota sebanyak 292 daerah secara nama-nama lengkapnya disampaikan di dalam surat keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.